in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I'd stay for a long time. Cause I like me better when I like me better when I'm with you. Kalian udah pada tahu belum kalau ada kabinet natsir di Indonesia? Yang belum tahu, gimana kalau kalian ikutan aku aja? Ayo. Tapi sebelum itu kalian belum tahu kan nama aku siapa? Oke, di sini nama aku Indah Permatasari. Gimana sih kabinet natsir tuh? Kapan sih Kabinet Natsir dibentuk? Kabinet Natsir dibentuk pada tanggal 5 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet Natsir sendiri diketuai oleh Natsir yang notabene adalah ketua dari Masyumen. Lalu, pada saat itu, Natsir berupaya untuk menggabungkan parlemennya dengan banyak partai politik. Namun, salah satu contohnya adalah PNI. Namun, PNI tidak terima akan hal tersebut. Jadi, PNI merupakan oposisi dari Kabinet Natsir. Oleh karena itu, PNI berupaya untuk menjatuhkan Natsir dari kepemimpinannya. Dan dari situlah muncul mosi Hadikusumo yang berisi akan penghapusan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1950. Lalu bagaimana dong akhirnya? Yuk. Pada akhirnya Kabinet Natsir harus runtuh dari kepemimpinannya. Natsir sendiri menyerahkan mandatnya kepada Soekarno kembali. Dengan itu menyatakan bahwa parlemen telah menyetujui mosi Hadikusumo. Lalu ada saja hambatan yang dihadapi Kabinet Natsir pada saat itu. Kabinet Natsir menghadapi hambatan seperti pemberontakan di Indonesia yang sangat banyak, ekonomi, juga masalah Irian Barat, perebutan wilayah, dan lain-lain. Menurut saya sendiri, Kabinet Natsir adalah kabinet yang sangat baik pada masanya. Walaupun dia hanya memerintah selama 8 bulan, tetap Kabinet Natsir bisa diacungi jempol dalam elektabilitasnya. Oleh karena itu, saya berharap semoga Kabinet Natsir menjadi secara baik bagi Indonesia untuk selalu ditiru dan dikenang sepanjang masa oleh pemimpin saat amazing. Thanks for watching dan jangan lupa comment, like, and subscribe. Day and night 시동 걸렸죠 오늘은 뭔가 될 것 같아 어떤 공기는 so amazing 재미난 일이 생길 듯해 계획 없으면 뭐 어때 이게 또 왜 이렇게
심히 놀고 신나게 벌어 오늘 공기처럼 내 기분은 완전 fresh 낮과 밤은 길게 내 기겁 죽는 자켓 나는 놀려고 위해 일도 놀 때처럼